Oh my god, cuy, kita berubah menjadi T-Rex guys, dan T-Rexnya mau pakai ini cuy, netherite anjir. Gila ya. Dan pada kesempatan kali ini gue bakalan ngerekomendasiin suatu server yang sangat keren dan juga sangat menarik untuk kalian mainin ya guys ya, yaitu server Exile Network ya guys ya. Ya, dan di sini juga servernya itu punya YouTuber ya guys ya, teman gue juga namanya Sas Blue, kalian bisa subscribe, link channelnya ada di deskripsi juga ya guys ya. Dan buat kalian juga yang mau join, linknya udah gue taruh di deskripsi, dan buat kalian juga mau servernya gue review langsungnya DM IG gue ataupun chat nomor WA gue yang ada di deskripsi ataupun di pin komentar video ini ya guys ya. Dan ya mungkin kita lanjut aja ke videonya cuy, let's go. Oke guys, kita udah masuk di bagian lobby dari server Exile Network ini ya guys ya. Dan ya di sini juga ada member-member dari Exile Network yang tadi nemenin gua ya guys ya. Dan mungkin kita mulai aja guys ya dari bagian tempat spawnnya dari server Exile Network. Kalian bakal spawn pertama kali itu di bagian tengah sebelah sini. Lalu mungkin kita lanjut aja ke belakang, bagian belakang sini ada yang namanya info UI ya guys ya. Ini untuk ya info UI ada tentang abot, ada rules, dan juga ada staff, dan ada apa nih, ada event dan lain-lain ya guys ya. Dan ya sorry guys ya kalau mungkin ada suara kersek-kersek itu karena di rumah gue itu lagi hujan cuy. Udah kita lanjut ya guys, bagian sebelah sini ada yang namanya daily reward ya guys. Ini daily pertama kali, dan kenapa gue di sini dapat banyak amat cuy, buset 10 daily key ya, makasih owner. Makasih ownernya guys ya. Dan ya mungkin kita lanjut aja guys ya, ke bagian sebelah sini ada yang namanya kode redeem ya guys ya. Dan kode redeem bang, bukan duduk. Oke, ini kode redeem ya guys ya. Ini untuk kalian masukin kode redeem kalau mungkin dikasih nanti sama ownernya di link grupnya ya guys, di grup chatnya. Dan ini gue dikasih apa lagi sama ownernya, sama member-membernya. Ya dia malah duduk, ya udah nggak apa-apa. Kita lanjut aja guys ya, ke bagian sebelah sini ada yang namanya rating server ya guys. Untuk kalian ngerating servernya guys, kalian bisa ngerating di server ini cuy. Kita coba rating anjay kelas. Kita masukin 5 bintang. Dan ya mungkin kita lanjut aja guys ke bagian sebelah sini namanya owner ini ya guys. Ownernya It's Sunscraft ya. Kalian bisa subscribe, linknya udah ada gue taruh di deskripsi ya guys. Dan ya tadi gue juga pertama kali spawn gue dikasih ini cuy sama apa namanya, sama member-membernya anjir. Makasih lo, thank you gila cuy, netherite baru main, baru join udah dikasih netherite kan. Ya udah enggak apa-apa, keren banget lah. Jadi guys, kita lanjut ya guys ke bagian sebelah sini ada yang namanya rank list cuy. Untuk kalian ya membeli rank di bagian sebelah sini ada yang namanya nomornya, ada harganya, ada kumon, VIP, VIP plus, dragon, god, sultan, dan juga mythical guys ya. Oke, kita lanjut guys ke bagian sebelah sini ada yang namanya skill ya guys ya. Untuk kalian ya skill kalian dan udah oke, kita lanjut lagi ke bagian sebelah sini ada yang namanya quest untuk kalian menyelesaikan kan quest ya guys ya. Ya kalau kalian ini untuk mendapatkan duit ataupun koin juga cuy, lumayan lah guys ya. Dan ada juga yang namanya custom wing untuk kalian mengcustom wings kalian di sini guys, namanya Kakuja wing, Vitu Barlock, dan masih banyak lagi guys ya fitur-fiturnya. Dan ada juga yang namanya capek guys ya, capek banget cap ya guys ya. Dan ya ini khusus untuk ya yang bereng aja, dan duit gua 100.000. Oh my god, thank you banget yang udah nge-give. Buset, kalian ribet-ribet amat nge-give. Kan jadi enak. Ya udah kita lanjut guys, bagian sebelah sini ada namanya job untuk kalian mendapatkan pekerjaan. Ada juga namanya bank untuk kalian menabung ataupun ya deposit segala macam itu ataupun depo ya guys ya. Ada juga namanya enchant shop untuk kalian membeli enchantment ya di sini, karena gua udah punya ini, gua nggak bakal enchantment lagi. Ya udah makasih. Ya dan juga ada yang namanya shop ya, saya permisi Pak. Pak, aku ditutup Pak. Niat jualan enggak anjir nih pileji. Oke, namanya shop ya guys untuk kalian membeli barang-barang itu lah guys ya pokoknya. Dan ada juga yang namanya money shop ya guys untuk kalian membeli uang. Dan kenapa gua nggak bisa, enggak tahu kenapa nggak bisa. Dan ada juga namanya max shop ya guys untuk kalian membeli masker ataupun topeng. Buka topengmu, aduh kemana nyanyi. Oke guys, mungkin kita lanjut aja ke bagian tengah sebelah sini ya guys ya, yaitu ada yang namanya custom skin ya guys untuk kalian mengcustom skin kalian. Ada namanya juga komodo, dan ini kayaknya gratis deh komodo. Dan gua berubah menjadi komodo, apakah gua berubah menjadi komodo guys? Oh enggak guys. Oh ini nih yang boleh nih nih. Oke, kita coba berubah jadi, oh my god guys, kalian bisa lihat di pojok kiri nih gua ini guys, bentar-bentar. Oh my god cuy, kita berubah menjadi T-Rex guys, dan T-Rexnya mau pakai ini cuy, netherite anjir. Gila ya.
Yaudah guys, mungkin kita berubah aja guys menjadi manusia normal ya guys ya. Dan mungkin kita lanjut lagi ke bagian sebelah sini, ada namanya top queen ataupun top coin UI ya guys ya. Dan juga namanya feeds, apa tuh, Finch Store ya guys. Dan ada juga yang namanya top no lab ya guys ya, dengan nama Kaoki. 9 jam masih normal, 9 jam tuh masih normal guys. Ada juga namanya top clan dengan nama Slayers ya guys. Dan ada di sini juga namanya Nether, untuk kalian pergi ke Nether. Ada juga namanya coming soon ya guys, ini mungkin coming soon buat nanti ya guys ya. Dan ya, ada juga namanya mining area untuk kalian ke bagian mining cuy. Ada juga survival untuk bagian survival, ada PvP arena untuk bagian PvP, ada juga acid island yang ke bagian untuk acid, ada juga namanya mining kayu untuk kalian ke bagian mining guys ya. Dan di bagian sebelah sini juga ada yang nggak tahu nih apaan cuy ya. Dan mungkin kayaknya kita lanjut guys ke bagian sebelah sini, namanya key shop untuk kalian menggacha guys ya. Nih, tadi kan kita udah mendapatkan ini nih, daily key. Dan kita coba lihat guys, daily key itu di mana cuy. Oke, ini dia guys, daily key. Dan kita mendapatkan uang 15.000. Kita buka guys sampai habis. Kita buka, dapat lagi, dapat 15.000 lagi. Dan habis. Nice, udah kita lanjut guys. Ini ada namanya heroic cuy. Oh my god cuy, gue juga dapat duit 1 juta. What? Gila. Dari gacha dapat duit 1 juta. GG banget sumpah, GG banget. Dan ada juga namanya repair UA untuk kalian nge-repair barang-barang kalian ya guys ya. Dan di sini guys gue menjadi kaya coy. Di apa namanya, di server ini gue kaya anjir. Yaudah guys, kayaknya yang ada di servernya itu doang ya guys. Buat kalian juga mau join, linknya udah gue taruh di deskripsi. Dan server itu seru banget guys ya, pokoknya kalian harus join, wajib. Oke guys, mungkin sampai sini aja guys untuk review server Exil Network. Buat kalian yang mau join, linknya udah gue taruh di deskripsi. Dan buat kalian juga yang mau servernya gue review, langsung aja DM IG gue ataupun chat nomor WA gue yang ada di deskripsi ataupun di pin komentar video ini ya guys ya. Dan ya, gue Nika, see you next time and goodbye. Dadah.